dua kali. Ya enggak perlu. Seminggu dua kali. Kadang seminggu bayar, kadang sebulan dua kali. Jadi bagi-bagi lah, ada yang masuk panse, ada yang masuk servis diri, ada yang masuk umpan batu, ada yang masuk swat. Selisih ambil sedikit Mana ikannya? Oh, ini nggak kelihatan sih. Kalau ada gelembung-gelembung itu ada ikan. Kalau limbah sawi itu nggak ada racun, limbah karet yang berbahaya. Racunnya. Kalau limbah sawi? Masalahnya kalau untuk dipakai mana? Nggak ada masalah. Yang penting sudah sesuai dengan standar yang kita. Standar yang ditentukan oleh udah lingkungan hidup kan, udah dapat itu udah.
kalau kebakaran hutan di dekat sini enak ya? Ya aman sih, tinggal mobilnya dikirim ke sini aja disedotin. Kenapa kemarin Ginting yang di Mandor tuh bingung banget gue suruh mademin api? Padahal kan di pabrik kan banyak air nanti. Jauh Mandor sini. Bukan, orang di Mandornya, Ilian Sipi. Iya, Ilian Sipi. Iya, Ilian Sipi, iya. Kalau di sana kan limbahnya belum, Bu. Limbahnya belum? Belum. Belum, masih sedikit kan. Oh. Kan baru. Itu ya? Iya. Beda ya? Beda. Tanah kapasnya berapa? Sama sih, 34-5 juga. Ya, intinya tolong dijaga, Pak, kondisi lingkungannya. Karena tempat Bapak ini berdekatan dengan tempat sumber air minum kota Makassar. Baik. Nanti kalau ada laporan masyarakat ke polisi, ke polsek, mohon kami diinfo juga supaya koordinasi dengan teman-teman. Disifatnya peringatan, kalau tidak diingatkan baru kita pidana. Pidana kan? Pidana loh, iya, jadi benar, hati-hati benar, Pak, Bapak harus cek betul. Benar, Bu. Jangan sampai ada bocor atau apa. Kami melihat bagaimana kondisi di pabrik sawit di Kabupaten Landak, salah satu di antara beberapa pabrik sawit yaitu Multi Perkasa Sejahtera. Dan seperti yang dilihat, antrian cukup panjang, kemudian juga kondisi pabrik sekarang baru aktif setelah libur. Sekaligus juga kami melihat bagaimana pengelolaan limbah di pabrik ini. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang pertama kami berharap pihak manajemen mempercepat proses bongkar muat karena antrian cukup panjang dan kasihan masyarakat kita harus mengantri begitu panjang. Kemudian yang kedua terkait pengawasan harga, Pak, jadi mohon agar patuh pada ketentuan peraturan gubernur yang dikeluarkan sehingga tidak merugikan petani. Kemudian kami juga berharap ada perbaikan terkait beberapa catatan pengelolaan limbah karena kita berharap agar pabrik ini mematuhi ketentuan yang berlaku, tidak mencemari lingkungan, terutama karena ini berada di wilayah hulu daripada Sungai Landa yang merupakan sumber air bersih bagi masyarakat Kota Napa. Dan kami harap pabrik-pabrik lain juga sama mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat tidak dirugikan. Tapi kita tentu berharap agar pabrik tetap menjadi salah satu penopang ekonomi di Kabupaten Landa.